ini suasana kota Blora di pagi hari. Oke sob, kita sudah berada di kota Blora, tepatnya di alun-alun Blora. Bagi kalian yang baru nonton, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, yuk langsung kita muter-muter di alun-alun kota Blora. Kita sudah di Blora kota. Niko Plakan, pusatnya jajanan dan makanan khas Blora, terutama adalah sate Blora. Nah, di depan kita menuju ke alun-alun Blora. Yuk kita meluncur ke alun-alun Blora. Ramai sob, di alun-alun kota Blora sudah banyak yang berdatangan. Nah, ini ada komunitas goes juga. Nah, kita sekarang sudah berada di depan alun-alun Blora sob. Sudah mulai ramai, ada yang bersepeda dan ada juga yang jogging lari-lari mengelilingi alun-alun kota Blora. Kita lihat dulu sob, ibu-ibu yang sedang senam pagi, semangat banget ibu-ibunya ikut senam pagi di alun-alun Blora. Sekarang saya berada di tengah-tengah alun-alun Blora. Banyak permainan anak-anak yang sudah ada di alun-alun Blora. Rame sob. Tuh, rame banget permainan anak-anak. Setiap pagi biasanya rame kalau pas minggu. Nah, di sana ada masjid besar Blora. Nah, ini ciri khas Blora. Di alun-alun Blora ada satu pohon beringin besar. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, ini ada pohon yang berbuah sob, tapi saya kurang tahu ini pohon apa namanya. Tuh, besar-besar banget sob, banyak, tapi bisa dimakan atau tidak ya kurang tahu juga.
Oke sob, kita lanjutkan untuk puter-puter mengelilingi alun-alun kota Blora. Kita lihat sekarang di depan kita adalah Masjid Agung, Masjid Besar Blora, Masjid Besar Baitunur. Nah, kita lihat Masjid Besar Baitunur dengan menaranya yang tinggi. Sudah mulai ramai di sini, sudah mulai berdatangan menjual baik batu, makanan, sudah mulai berdatangan. Kita sudah berada di Pendopo, Kabupaten Blora. Ini di permainan anak, nah, mobil-mobilan. Belum, belum.
ya, kalau tekan terus dia muter. Nah, maksudnya pakai rasa ya? Namanya apa mas? Robot. 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 Oh ini pakai main robot. Nah, ini main robot ini. Sinar masih main robot. Main robot. Kita sudah berkeliling kota Blora, tepatnya di alun-alun Blora. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan update terbaru dari channel Ngetrip. Yuk, semoga bermanfaat, sampai jumpa.